masyarakat di wilayah Kabupaten Seruyan, khususnya para buruh yang masih belum mencapai kesejahteraan. Untuk itu, kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah harus lebih banyak menciptakan lapangan pekerjaan baru. Tidak sedikit buruh di Kabupaten Seruyan khususnya yang berada di Kota Kuala Pembuang yang belum mencapai kesejahteraan dari segi ekonomi. Tentunya hal ini harus menjadi perhatian serius dan dapat ditangani oleh pemerintah daerah melalui instansi terkait. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan Bejorianto mengatakan, dari hasil pantauan di lapangan masih banyak buruh yang mengalami kesulitan perekonomian, di mana penghasilan yang didapatkan setiap harinya relatif kecil untuk memenuhi kebutuhannya. Bahkan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, para buruh terkadang masih sangat sulit. Menurutnya langkah yang dapat diambil dan dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengatasi permasalahan perekonomian buruh, salah satunya dengan menciptakan lapangan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan para buruh. Sehingga secara tidak langsung akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Saya pikir untuk masalah mencukupi tidak itu relatif ya. Tapi memang saat ini di Kabupaten Seruyan ini kan yang perlu diciptakan itu adalah lapangan pekerjaan. Nah, seandainya lapangan pekerjaan itu terpenuhi, mungkin untuk buruh-buruh yang ada di Kabupaten Seruyan insya Allah terpenuhi. Tapi kita lihat dari segi pekerjaan yang ada, mungkin masih jauh dari itu ya. Artinya belum tercapai target untuk kesejahteraan buruh yang ada di Kabupaten Seruyan. Bejorianto menambahkan, adanya penambahan dan pembukaan lapangan pekerjaan akan membuat perekonomian para buruh lebih maksimal dan sesuai dengan fakta yang ada saat ini, kesejahteraan masyarakat khususnya, para buruh masih jauh dari target yang diharapkan oleh pemerintah daerah. Dari Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah, Tim Liputan Sambi TV mengabarkan.